momentum peringatan dari pahlawan MTSN 6 Malang mengadakan kaleran untuk mengenang jasa para pahlawan dengan mempromosikan pakaian batik. Jadi showcase-nya itu ya. Kemudian potensi lokasi jasa yang bisa digali yaitu masyarakat sekitar sangat responsif pada kegiatan suktis dan crossword. Nah ini pasti ini apa itu kayak apa itu sebenarnya sih pakaian itu apa kamu ingin jalan itu dong ini namanya ya apa fashion show ya apa sih tapi sih fashion show itu ya jadi anak-anak di apa pakaian batik itu kemudian fashion show dan disaksikan kegiatan bentuk kegiatan yaitu kewirausahaan satu kegiatan sukses untuk mengingat jasa para pahlawan kemudian pelatihan kreasi batik dengan apa itu pengusaha batik kayak tadi istilah kelompok satu tadi UMKM itu kemudian kolaborasi yang dilakukan tim siswa melakukan koordinasi kolaborasi dan bersinergi dengan warga dan pengusaha batik. Kemudian sasaran kegiatan dan program kewirausahaan kreatif yang akan dikembangkan satu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Dua terjadinya kolaborasi masyarakat dan warga menguatkan leadership kolaborasi dan keberanian serta terciptanya batik yang unik yang bisa meningkatkan ekonomi warga. Ini yang apa hasil diskusi dari kelompok dua. Tepuk tangan. Maksudnya kami mohon maaf dan saran masukan kami persilakan. Barangkali ada yang perlu ditambahkan. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.